sekarang ni pula I dah bersama Encik Nasi, iaitu pengasas Jom Parking. Baiklah Encik Nasi, beritahu apa ni sebenarnya Jom Parking? Okey, Jom Parking sebenarnya adalah mobile apps untuk pembayaran parking. So maknanya dengan menggunakan smartphone, pengguna boleh buat pembayaran. Sekarang ni kita cover di seluruh Dewan Merdeka Kuala Lumpur, Majlis Perdana di Sekandar Puteri Johor, di Jasin Melaka, Tawau Sabah, dan juga bulan ni kita cover juga LRT station bermula dengan PWTC lah. Yeah. Macam mana tercetusnya idea Encik nak buat Jom Parking ni? Yeah, idea ni sebenarnya dah lama. Kita dipanggil dulu untuk buat sistem ni masa kita buat terminal Besar Bahru Selatan few years back. Masa tu dia nak cari solution called Smart Parking. Kita masuk, tapi sebenarnya kita masuk tu tak dapat lah sebab dia ada appoint satu vendor ni dan kita tak dapat lah. Tapi sejak dari situ kita belajar, kita buat R&D macam ni nak develop sistem ni. Kita start dengan SMS, USSD sampailah tahun 2015 kita buat untuk mobile apps lah. Yeah. So kalau dekat shopping mall ke apa tak available lah Jom Parking? Buat masa ni masih belum available, tapi kita akan buat dalam masa terdekat ni untuk shopping mall lah. So kita akan start dengan di KL dulu, one of the mall di KL, dan kemudian di tempat-tempat lain lah. So insyaAllah mungkin lepas ni kita akan nampak lagi banyak Jom Parking dekat seluruh Malaysia lah. Baiklah, itu sahaja Encik Nasir. Terima kasih.